Tersangka penerima suap seleksi jabatan di Kementerian Agama, Romahur Muzi, mengaku tidak ada jual-beli dalam seleksi jabatan di Kementerian Agama. Romi pun membantah melakukan intervensi dan hanya meneruskan aspirasi dari Gubernur Jawa Timur serta Asep Saifuddin Halim ke Kementerian Agama. Tersangka penerima suap Romahur Muzi menyebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Asep Saifuddin Halim mendorong pencalonan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Ia mengaku hanya meneruskan aspirasi tersebut ke Kementerian Agama. Romi mengaku tidak ada jual-beli dalam seleksi jabatan di Kementerian Agama. Dia juga membantah melakukan intervensi dalam proses seleksi di Kementerian Pimpinan Lukman Hakim Saifuddin tersebut. Seperti saudara Haris Hasanuddin, memang dari awal saya menerima aspirasi itu dari seorang ulama, seorang kiai, Kiai Asep Saifuddin Halim, yang dia adalah seorang pimpinan pondok pesantren besar di sana, dan kemudian Ibu Khofifah Indar Parawansa misalnya. Beliau gubernur terpilih yang jelas-jelas mengatakan, Mas Romi, percayalah dengan Haris, karena Haris ini orang yang kerjanya bagus. Sebagai gubernur terpilih, pada waktu itu beliau mengatakan kalau Mas Haris saya sudah kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan Pemprov itu akan lebih baik begitu. Nah, misalnya meneruskan aspirasi itu dosa, terus kita ini mengetahui kondite seseorang dari siapa. Tetapi kan itu tidak kemudian menghilangkan proses seleksinya begitu. Jadi saya ingin menegaskan ini untuk juga memberikan ketenangan kepada seluruh aparat Kemenag meskipun saya tidak dalam posisi pernah menjadi atasan atau memiliki hubungan formal dengan mereka, tetapi kan kesan yang timbul di media seolah-olah ada jual beli, padahal ini hanya penerusan aspirasi biasa dari orang-orang yang selama ini kita tahu reputasinya, kita tahu kinerjanya, dan memang butuh sinergi ke depan. Menanggapi pernyataan Romi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah jika dirinya terkait kasus jual-beli jabatan di Kemenag. Dirinya mengaku kaget dikatakan memberi rekomendasi. Meski demikian, Khofifah mengaku siap jika KPK akan mengklarifikasi ucapan Romi. Ini teman-teman bisa merunut saat saya di Kementerian zaman Gus Dur, itu Menteri Perempuan, Kepala BKKBN, lalu Menteri zaman Pak Jokowi, Menteri Sosial kemarin. Ibaratnya teman-teman bisa melihat, carilah lubang tikus, carilah lubang semut, adakah indikasi proses jual-beli jabatan. Jadi saya pun pada saat debat, saya sampaikan bahwa saya ingin pastikan bahwa komitmen saya untuk membangun pemerintahan yang bersih, membangun proses rekrutmen dengan merit system, saya ingin pastikan tidak ada ruang orang melakukan jual-beli jabatan. Hal senada juga diungkapkan Asep Saifuddin Halim yang membantah pernyataan Romahur Muzi yang menyebut dirinya merekomendasikan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Jatim. Asep menjelaskan ia hanya mengatakan kepada Romi bahwa Haris merupakan mantan santrinya. Ia menegaskan tidak mengetahui soal suap untuk mempengaruhi seleksi jabatan di Kementerian Agama. Saya akan memenuhi undangan jemaah. Saya juga tidak tahu untuk apa, kan cuma diundang. Nanti setelah ditanyai dalam undangan itu, baru saya menyampaikan. Yang tapi kenal sama Pak Haris? Kenal sama Pak Haris Kakanwil Jawa Timur. Dalam penyidikan, KPK juga menduga ada kerjasama antara pejabat Kementerian Agama dengan tersangka Romahur Muzi untuk mengatur jabatan di Kementerian Agama. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka berkaitan dengan suap untuk jual-beli jabatan di Kementerian Agama, dari Kepala Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kementerian Agama Gresik Muhammad Muafak Wirahadi. Romi diduga menerima suap dari Haris pada bulan lalu untuk mendapat jabatan Kepala Kantor Wilayah. Tim Liputan Berita 1.